Para penggemar film Bollywood tentunya sudah tidak asing lagi dengan para aktor dan aktrisnya yang selalu ditunggu aktingnya di film-film Bollywood terbaru. Di balik kepopuleran mereka, tentunya ada beberapa hal yang belum kamu ketahui. Salah satunya adalah aktor Abhishek Bachchan. Abhishek Bachchan adalah putra aktor senior dan legendaris India Amitabh Bachchan. Semua orang mengenali Amitabh Bachchan meski kini usianya sudah tak muda lagi. Abhishek mengikuti jejak ayahnya di industri hiburan, menjadi seorang aktor. Dia kemudian menikahi seorang ratu kecantikan sekaligus aktris yaitu Aishwarya Rai. Meski Abhishek memiliki karya, namun sayangnya ia juga kerap dibully oleh netizen. Di balik sorotan kamera, sisi kehidupannya yang glamor, Abhishek juga memiliki sisi kelam yang membuatnya sering dibully netizen. Berikut ini adalah beberapa sisi kelam dari seorang aktor Abhishek Bachchan. Abhishek Bachchan selingkuh. Sama halnya dengan selebriti yang lainnya, Abhishek Bachchan juga tak luput dari isu perselingkuhan. Abhishek Bachchan dikabarkan menjalin hubungan dengan model sekaligus artis bernama Dipanita Sharma. Dalam hitungan bulan, hubungan ini sempat terjalin, hingga Aishwarya Rai hamil. Tetapi sampai saat ini, Abhishek tak pernah mau berkomentar apapun bila disinggung tentang perselingkuhannya dengan Dipanita Sharma. Menggelar pernikahan tanpa mengundang artis Bollywood. Abhishek Bachchan menggelar pernikahannya dengan Aishwarya Rai dalam kemewahan pada 20 April 2007. Pesta pernikahan ini konon menghabiskan dana miliaran rupiah. Namun Abhishek Bachchan sangat selektif dalam mengundang orang ke pernikahannya. Rekan artis Bollywood sekelas Priyanka Chopra, Shah Rukh Khan dan Hrithik Roshan saja tidak hadir dalam acara tersebut karena tidak diundang ke acara pernikahannya. Seorang wanita bunuh diri di acara pernikahan. Yang paling heboh adalah saat pernikahan Abhishek Bachchan dan Aishwarya Rai berlangsung, tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Janhvi Kapoor yang mengaku istri dari anak Amitabh Bachchan tersebut. Janhvi Kapoor merupakan seorang model dan mengaku bertemu dengan Abhishek Bachchan saat syuting film Dus Bahane. Janhvi mengaku tengah menjalin hubungan dengan Abhishek Bachchan selama 1 tahun. Cemburu dengan ketenaran ayah dan istrinya. Aishwarya Rai memiliki popularitas yang mendunia, demikian juga sang ayah, Amitabh Bachchan, populer hingga kancah internasional. Seringkali, media atau orang, kerap menyebutnya dengan putra Amitabh Bachchan atau suami Aishwarya Rai, tidak menyebut namanya. Tidak semua orang hafal namanya. Tapi semua orang hafal dan kenal siapa Amitabh Bachchan atau Aishwarya Rai. Hal ini ternyata membuatnya minder sendiri. Kadang ia cemburu dan outputnya jadi tidak enak. Nah, itulah beberapa hal yang tidak semua orang ketahui tentang aktor tampan Abhishek Bachchan. Sekian dulu informasinya, sampai jumpa lagi di info-info menarik lainnya dari Jose Channel.